segala aktivitas yang kami rencanakan pagi hari dan sudah melaksanakannya dengan penjagaan dan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Nah, kami sanggup untuk melakukannya. Terima kasih untuk kebaikan pada hari ini dan sisa hari ini kami akan pelajari firman Tuhan, khususnya Waymark yang terbaru yaitu PBM, Prediction Before Midnight, di mana kami melihat sudah mulai terjadi perpecahan antara wheat and tares, wheat and chaff, wise and foolish. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu untuk kerja dalam kami, untuk menghasilkan karakter-Mu, karena kami sendiri yang sanggup untuk menghasilkan. Kami percaya, kami sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan jiwa raga kami, benar-benar mau mengizinkan Tuhan untuk bekerja, untuk menghasilkan karakter-Mu. Kami tahu Tuhan yang mulai, Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan yang kau mulai. Tolong supaya Zoom ini bisa berjalan dengan baik, karena kami semua mendapatkan berkat dan mengerti akan apa yang kami sedang makan dan memiliki minyak yang kami butuhkan pada pengamalan kita. Terima kasih Tuhan, kalau selalu mendengar dan menjawab kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Oke. Di mana ya? Kita berada di kemarin yang garis terakhir apa kita bilang? Garis terakhir itu kemarin apa kita buat? 23:5 dan 12:11 ya. Oke, paling bagus tarik garis aja kalau kita figure apa yang kita isi. Oke. Kita tahu bahwa ini April 19. Dan itu adalah first day, first month. Lalu setelah itu ada 2, 4, 4 dan itu 14th day first month. Lalu kita lihat bahwa ada Juli 2. Dan itu ketemu taro, gak usah lagi periodnya, karena kita gak perlu. Taro midnight lah ya. Lalu, Agustus 1544, midnight cry. Betul ya? Dan kita tahu ini nama Passover. Gimana sejauh ini? Oke? Ngerti semua? Ingat ya? Oke, Angkar. Oke, mantap. Passover. Dan Passover itu kita tahu di keluaran 12:11 dan di Imamat
23. Coba lagi. Iya, Uncle. Dan kita taruh di sini. Terjadi pertumpahan darah, kan? Kita nggak perlu isi ayat-ayatnya di Ibrani dan selanjutnya, kan? Selalu dan darah, ayat dan darah nggak perlu, kan? Itu sudah kemarin, kan? Darah. Betul? Dan kita tahu. Di sini keluaran 12 sini keluaran 12 sudah, Oli? Hilang kan? Tanggal berapa sekarang? 16. Iya. Gimana? Jauh ini? Oke. Okay. Ini ringkasan kemarin. Oke. Okay. Okay. Dan habis itu kalau ini dah, itu April berapa? 16. Ya. 19. Oh. Enggak jelas. Oke. Okay. Jelaskan ya. There you go. Oke, kalau ini darah, artinya apa? Acil,
apalagi kalau ini darah, artinya apalagi saya isi di bawah, ya? Kalau ini darah. Ren, sorry Ren, nggak kelihatan. Kita ganti iPad dulu ya. Nggak, oh, kita okay. Punya itu pakai. Oh. Oke, Halim, kalau ini darah, apa berikut? Kayu salib, Kak. Bukan. Bukan. Kalau ini darah, itu apa? Apa saya isi berikutnya di sini kalau ini darah? Tutup pintu. Belum. Ada yang lebih mantap. Kalau ini darah. Require 18-19. Bagus sekali, 18-19%. 18-19 itu dia. Betul? Betul berada lagi? Tujuh kan? Iya, betul pertanggung jawaban. Betul, required. Oke, kalau ini 18-19, apa di sini? Ulangan 18-18. Ya. Dan kalau kurang 18-18 itu di atasnya apa? Apa di sini? Apa ini? Apakah cukup hanya bilang prophet atau perlu beberapa kata yang lain? Raise prophet. Raise up prophet. No? Raise up prophet. Raise up prophet. Raise up prophet. Ini dia. Dan kita tahu itu 18-18. Itu terjadinya 18-18. Tapi di sini Tuhan Raise Up Prophet. 18-18 increase of knowledge daripada William Miller. No? Lagi yang saya mau kasih tunjuk. Sebelum saya kasih tunjuk, saya bisa kasih tunjuk. Oke. Oke, di sini apa? Saya cuma tunjuk, bukan sih. Bukan. Di sini ada apa? Sini.
Oke, berapa lama ini? Berapa lama ini? Satu. Berapa, Bobby? Lima. Ini dari sini ke sini, lima? Bobby? Dua lima. Dua lima. Betul, Bobby? Bukankah jangka apa ini dari sini ke sini? Dari sini ke sini berapa lama? 25 ya, Kak. Ini kan 25 dari sini kan? Tuh. Tuh. Oke. Oke, saya mau lihat apa lagi yang perlu diisi. Ini ringkasan, jadi banyak nggak perlu dijelaskan lagi karena kemarin sudah banyak. Tuh kan? Oke, sejauh ini oke. Kita nggak perlu bicara ini lagi karena sudah kan kemarin. Do? Randy, apa artinya 25? Apa arti 25? Iya. Apakah kita kasih itu hari Sabat di sini? Sabat pagi? Pagi? Sabat sore, Anto. Sabat sore ya? Dua sabat lalu sama sabat lalu juga. Nah. Jadi pertanyaan saya... Yang 30 dengan 5. Apakah Reni ingat apa 25? Sudah saya kasih loh itu. Walaupun saya akan ulang lagi. 25 kan membuat kesimpulan bahwa Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, itu 25 dia. Tahun. Itu dia. Setelah 2 tahun belajar. Ya, ini jangkanya 25. Itu ini sama. Bukan jangka 25, tapi melambangkan 25. 25 itu dengan 25. Karena ini sama dengan 1818 ke 1843, betul? Iya. Itu berapa lama? 25 juga. Tapi ketahuan di sini. Kalau ini benar-benar 25. Ya, kalau kelihatan itu ini 25. 25 juga aja ya? 25 kalau gitu. Tapi ini simbol 25, ini literal 25. Iya. Betul? Oh, oke. Okay. Makasih. Terima kasih. Kan ada Lindung 1 Juli 1918. Oke. Jadi saya membuktikan bahwa 1818 ke 1819 itu April ke Mei 2. Oke, saya membuktikan itu sekarang, oke? Jadi saya membuktikan bahwa ini ke sini sama dengan 25, oke? Bobby? Oke, Angel. Oke. Oke, Nini, yang saya mau jelaskan apa, Sarah? Oke, Dolphin, yang saya mau jelaskan sekarang apa? Pak Dolphin, nggak ada yang keluar. Nah. Oke, okay. Alin. Yang dari 18 ke 1818 ke 1819. Sama dengan. Ya, Pak. Sama dengan saya mau jelaskan. Ini juga. Sama dengan apa? 25. Itu dia, bagus, mengerti ya? Supaya waktu saya jelaskan kalian tahu apa yang saya sedang jelaskan, oke? Okay? Supaya kalian bisa ikuti.
jangan hanya melihat atau nggak tahu apa yang terjadi. Oke, dan itu kita harus kesana. Ya. Ini sama. Nah, ini sudah habis. Yuk ada. Oke. Vero, tolong jelaskan 1, 2, 3, 1, 3 apa itu artinya. Jelasin Anggal. Satu ya. Itu Anggal ujian. Dua ujian. Tiga itu cuma manifest hasil satu dan dua Anggal. Dan ada tiga step untuk ungkapkannya. Oke, jadi ini apa? Ini 1, 2, 3 apa? Fractal Anggal. No, no, no. Apa yang terjadi di 1, 2, 3? Ungkapan. Oke. Tapi 1, 2, 3 ini terdiri dari bagiannya siapa? Bagian tiga, Anggal. Jadi tiga mengungkapkan 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3, 3 mengungkapkan semuanya di sini. Ini tiga, ini semua tiga. Tapi tiga ini sekedar mengungkapkan hasil ini, tapi ungkapkannya di sini. Betul, Vera? Betul, Anggal. Artinya, ini apa, Nan? Kalau ini tiga, untuk priest ini apa? Priest apa ini? Waymarknya. Tutup pintu, midnight, Anggal. Midnight. Ini apa? Midnight cry. Midnight cry. Ini apa? 9/11. Oke. Okay. Dan apakah 9/11 first day, first month? Dan apakah first day, first month, April 1944? 1944. Dan ini karyanya apa? Five days out for one. Ini apa? First day, 5 months. 5 months. 7? 7 semua? Artinya apakah ini ini sebenarnya? Betul enggak? Tanpa ini. Tanpa ininya, betul? Ini enggak ada di sini, betul? Kan? Bedanya enggak ada May 2-nya, betul? Oke. Oke. Sekarang nine, 11 sama dengan apa juga?
8:11 kalau masih empat. Oke, bukan itu yang saya cari, walaupun itu. Oke, walaupun itu. Oke, saya mau tanya Tante Marce. Selain 9-11 sama dengan April 19, 9-11 sama dengan apa juga, Tante Marce? Yang di bawah sini ya. Ini sama dengan ini, sama dengan apa? First man, first day first man, enggak kan? So ada ya. First day first man, apa ya? Oke, Esther Sutardi, Tardi. Buka bara malaikat pertama. Itu turunnya malaikat. Malaikat. Ya. Dan kita harus makan buku kecil itu. Betul. Itu 9-11. Itu 9-11. Tapi itu sama dengan apa? Oke, okay, saya mau tanya, apakah harus sama dengan ada yang turun juga dari surga? Betul? Mana? Apakah? Oke, okay, betul. Mana? Betul. Oke, okay, bagus. Mana? Jadi kalau saya tarik begini. Mana itu buku kecil, Tante Marce? Di 7AD, Kak. Betul? Sorry, Wanda apa, Wanda? 27AD. Ya, tapi kesini dulu, sini dulu. Betul, betul. Tapi kita mau buktikan sebagai kesimpulan nanti, oke, Wanda? Betul kan, Wanda? Kita kemana dulu? Mana itu mereka makannya di mana? Kapan mana tuh? Di wilderness. Berapa lama mereka di wilderness? 40 tahun. Oke. Okay. Ada yang lain? Mirip ini? 27 ada, Kak. Holy Spirit, betul? Holy Ghost. Dan apakah Tuhan Yesus habis dibaptis ke wilderness? Iya, 40 hari. 40 hari itu. Wanda, kenapa 40 hari dan 40 tahun saya bisa samakan? Kenapa beda itu? Bedanya bukan? Satu hari sama dengan satu tahun ya, Pak. Betul, bagus. Satu hari satu tahun. Di sekitar 4 dan 6, betul? Oke. Oke. Satu lagi. Yohanes 2:23, Randy. Early and late rain. Hujan awal, hujan akhir. Apakah ya. Itu wilderness 40? Bukan 9-11 maksudnya. No, tapi apakah ada wilderness dan 40-nya di situ? Karena kita sudah dapat 9-11 ya, kita mencari yang lainnya. Sudah? Di Joel 2:23 enggak ada dibilang wilderness 40. Di mana lagi?
Ini ancient Israel, betul? Ya. Ini siapa? Christ. Ada lagi? Ya. Musa, Reni. Musa. Bukankah Musa? Apakah Musa di sini dengan Musa di sini sama enggak? Waktunya. Ya. Sama, Tante Marja? Bukankah Musa di sini, Tante Marja? Apakah Musa di sini, Tante Marja? Iya. Apakah Musa di sini waktunya sama dengan Musa di sini? Beda. Beda. Beda ya, Kak. Mari. Mari kita lihat. Beda kan di sini waktu dia di dia di apa? Oke, sekarang saya mau tanya. Musa di sini, Tante Marja, oke? Tante Marja, Musa yang di sini, di sini, dong? Ya. Di mana di bawah? Merah, hitam atau biru? Merah. Merah ya. Bagaimana? Bagaimana Esther Skardi? Iya, iya Kak, waktu ancient Israel itu di, itu 40 tahun. Nah, yang satu iya yang merah. Kalau yang satu lagi itu waktu Musa setelah keluar dari istana gitu. 40 tahun ini, di jadi ancient Israelnya di merah. Iya, Kak. Baik. Nah, kalau ancient Israel di merah, artinya ini mereka masuk Kanaan dong, betul? 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 Oh, iya berarti kedua, di kedua. Ini di mana? A, B atau C? Ancient Israel. Yang hitam. C, sini? C. C. Atau biru? C. C. Oke, mari kita lihat. Apa? Yang hitam. Berapa? Yang hitam ya? Oke, mari kita lihat. Waktu Musa bunuh orang Mesir, karena orang Mesir itu memperlakukan dengan tidak baik orang Israel, dia umur berapa? 40. Artinya, apakah itu 40 sejak dia lahir? Dia bunuhnya di sini. Iya, 40 pertama. 40. Betul? Dan apakah setelah dia bunuh, dia lari ke padang belantara untuk 40 tahun? Iya, betul, Kak. Dan apakah setelah 40 di padang belantara, dia kembali ke Israel, dan dia ke Mesir, lalu dia pimpin umat Israel untuk 40 tahun. Betul. Betul? Setuju? Setuju, Kak. Setuju. Brother Ricky bisa lihat itu? Ya, bisa. Ya. Jadi, ancient Israel di sini, Kristus
Ancient Israel, Kristus, Musa di sini. Ini paralelnya. Oke. Apa paralelnya? Ini nggak perlu lagi karena ini sudah di sini kan? Jadi pertanyaannya apa dan ini? Apa dan ini? Kenapa ada 40 juga? Kenapa 40 di sini, lalu 40 di sini? Kita tahu ini apa. Kenapa dari sini ke sini? Satu duanya, Kak. Oke, sekarang saya tanya. Apa yang Musa tahu di sini? Apa yang dia ketahui di sini? Dia yang pimpin keluar bangsa Israel. Dialah yang dipilih Tuhan untuk bawa umat Israel keluar dari Mesir. Di sini kan? Untuk di sini kan, betul? Betul, Kak. Jadi Musa di sini tahu tentang ini, betul, Sam? Iya, betul. Oh, kalau dia tahu tentang ini, kenapa dia harus lewat ini lagi? Karena dia pakai pikirannya sendiri, caranya sendiri, Kak. Karena dia mau pimpin umat Israel dengan kekerasan, bukan sebagai gembala yang lembut. Karena kalau dia pakai kekerasan, kira-kira umat Israel setelah keluar Mesir dengan keluhan-keluhannya, kira-kira mati semua dibunuh dia? Betul, Kak. Iya. Jadi ini 40 untuk apa, Dan? Belajar cara Tuhan. Dia di sini untuk prepare. Untuk ini. Betul? Betul, San? Betul. Artinya, dia harus taklukan dirinya dulu sebelum dia bisa menuntun umat Israel keluar, betul? Artinya di sini dia harus apa? Dia harus taklukan diri. Harus ditaklukan dulu, betul? Sam? Iya, betul, Kak. Mari kita lihat. Kenapa? Waktu dia sudah bisa bawa umat Israel, kenapa umat Israel 40 tahun lamanya? Musa sudah habis. Sekarang Musa pimpin umat Tuhan di sini. Di sini. Kenapa umat Israel 40 tahun juga? Yang sama dengan ini. Karena di sini di ujungnya ini ada siapa? Ada apa? Yeriko. 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 Dan apakah ada raksasa di situ? Iya. Dan apakah untuk taklukan raksasa sama dengan bawa umat Israel keluar, bisa enggak dengan kekuatan sendiri atau harus dengan kekuatan Tuhan? Dengan Tuhan, Kak. Artinya mereka di sini harus belajar taklukan apa? Diri. Sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum taklukan Jericho. Sebelum taklukan Jericho. Dan Jericho itu orang apa? Jews atau Gentiles? Gentiles. Gentiles. Dan apakah Gentiles belum bisa ditaklukan di sini sebelum diri ditaklukan? Betul. Betul, Kak. Musa nggak bisa bawa umat Tuhan sebelum menaklukkan diri. Oke, di ujung ini apa? Di ujung Tuhan Yesus punya 40 ada apa? Setelah ujiannya.
dia baru bikin apa? Public ministry. Betul? Setuju? Jadi, apakah Jericho tadi lambang sudah, public ministry? Sudah kasih sama saya satu gitu, duduk di sana. Sudah. Nggak mau. Yeah. Thank you. Apakah Jericho sesuai dengan garis ini, public ministry? Iya, betul. Dan sebelum public ministry, harus diuji dulu. Harus diuji dulu. Harus diuji dulu. Dan kita tahu bahwa Jericho Gentiles, Jericho ditaklukkan dengan apa? Loud cry. Oke. Okay. Mari kita lihat. Taklukkan diri. Diuji dulu sebelum public ministry. Diuji dulu untuk bergantung pada Tuhan untuk taklukkan Jericho atau Gentiles atau loud cry. Artinya. Dan ini ada yang turun, ini ada yang turun. Ada 40 wilderness. Artinya apakah ini sama dengan 40 juga dan ini wilderness? Nah? Karena ini ada turunnya juga. Betul? Apakah waktu dia lari, karena dia sudah bunuh orang Mesir, dia lari ke wilderness? Jadi di situ 40 tahun rupanya dibutuhkan untuk dia menjadi orang yang humble, kan? Betul. Humble. Betul. Tapi dia nggak bisa menjalankan tugas yang Tuhan sudah pilih sebelum dia merubah dulu dia punya konsep bawa umat Tuhan keluar. Dan konsepnya, jangan public ministry sebelum taklukkan diri sendiri. Jangan loud cry sebelum taklukkan diri sendiri. Artinya, ini pekabaran untuk dunia atau untuk kita di sini. Untuk kita. Untuk kita. Apakah ini pekabarannya untuk Israel sesuai dengan Yesaya 3? Setelah makan buku kecil, kabarkan ke Gentile atau Israel? Yeskiel 3. Bagaimana? Setelah makan buku kecil, Israel. Kabar ke Gentile atau Israel sesuai dengan Yeskiel 3? Israel. Artinya, sebelum outreach harus apa? Enrich. Ini, sebelum outreach, enrich. Sebelum outreach, enrich. Sebelum outreach, enrich. Sebelum outreach, enrich. Betul? Setuju kan? Oke. Okay. Itu hanya mau menunjukkan, okay. Itu hanya mau menunjukkan bahwa 9-11, first day, first month, April 1944, sama dengan AD 27. Betul? Setuju? 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 Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, setuju. Hanya untuk bisa taruh ini di atas ini. Itu saja. Nggak kelihatan yang di atas sekali, Kak, itu. Jadi yang kita pelajari ini hanya untuk dapat ini sama dengan ini. Oke? Okay? Artinya apakah kita sedang di wilderness sekarang? Ya. Apakah kita sedang mengalami prophetically 40 tahun? Iya. Yeah. Symbolically. Nah. Itu dia. Itu dia. Oke? Okay? Apakah saya oke? Okay. Lihat-lihat dulu, mau foto, mau bikin apa, saya komisi dulu.
Pak Randy bertanya, HG di Weimar-nya Christ itu apa artinya HG? Pak Randy lagi off sebentar. Oh ya, oke. Okay. Holy Spirit mungkin maksudnya. Di atas wilderness Christ, Holy Spirit, Holy Ghost. Iya, yeah, Holy Ghost. Itu yang ditanyakan. Stanley, yes, Yeheskel 3 ayat berapa tuh Israel yang 9-11 wilderness? Iya, yeah, iya. Yeah. Apa tadi? Yeheskel 3 yang... Apa, dia bunuh itu orang Mesir, dia umur berapa? 40. Oke, okay, sudah siap? Oke, okay, sekarang pertanyaannya. Apakah kalian mengerti sejauh ini? Bisa ikuti, walaupun mungkin belum bisa... Tanya dulu Pak Randy. Silakan. Silakan, silakan. Okay. Ini memangnya Christ yang HG itu 40 wilderness public itu HG itu kepanjangan apa ya? Holy Ghost, Roh Kudus. Holy Ghost. Pencerahan Roh Kudus. Iya, oke, okay, makasih. Oke. Okay. Bukankah waktu Tuhan Yesus dibaptis turun Roh Kudus? Waktu Yesus disalib itu umur berapa dia? Dia umur 33 setengah. 30-an. 33 setengah. Oke, okay, ada pertanyaan yang lain? Tapi kita belum ke Tuhan Yesus salib, jangan disitu dulu, karena itu akan membingungkan sekarang. Bagaimana Jacqueline bisa mengerti? Kak Randy, kita mau bertanya, Kak. Saya mau bertanya. Oke. Ini jujur belum mengerti ini itu yang 5 days, 4 months itu, dan first day, 4 months. Itu gimana bisa begitu? Enggak. Jadi, apa yang Jacqueline harus lakukan ialah bikin appointment untuk belajar dengan Vero. Nanti Vero akan jelaskan semua karena saya nggak bisa jelaskan sekarang karena panjang itu, oke? Okay? Oh, iya Kak. Mengerti Kak. Ya, oke okay, Kak. Iya. Ya. Gimana Vero? Oke, okay, tanggal sini Jos. Oke. Okay. Terima kasih Vero. Alin bisa juga. Oke, okay, siapa saja yang bisa tolong-tolong, oke? Okay? Nah, kalau kita jelaskan itu, ya habislah waktu di situ, bukannya rugi apa Jacqueline, tapi akhirnya kita cuma belajar tentang itu, betul? Jadi, kalau bisa tolong diajar, oke? Okay? Bisa. Okay. Bukan enggak mau bilang, tapi
habis waktu kita nanti kalau hanya jelaskan. Oke, percaya aja dengan iman. Nanti berikutnya apa, oke? Itu untuk mengerti kalender Ibrani. Itu. Jadi itu untuk tahu itu harus tahu kalender Ibrani, lalu dicocokkan dengan kalender Gregorian. Itu dia. Itu basically itu dia. Okay. Sekarang, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Ada, Randy. Oke, okay, Randy. Tadi itu untuk mencari WMAT yang 27 AD, jadi sama dengan April 19, first day, first month, 9-11. Lalu untuk lainnya Moses dengan ancient Israel nggak ditaruh? Iya, maksudnya nggak di atas, ditaruh di atasnya gitu, berapa gitu. Kan ini kan kita mencari Tuhan Yesus kan, jadi dia tulis 27 ID-nya kan, turunnya Roh Kudus. Lalu untuk Musa dengan Israel, di apa ditulisnya? Nggak ada. Oh, maksudnya ini mau tahun ini dan tahun ini di atas itu juga maksudnya? Iya. Apakah? Okay. Tidak perlu ya. Yang akan menjawab si, adalah Stanley. Sebelum si Musa itu kan meninggal di atas bukit. Apa ya. Sebelum dia meninggal, ya di situ dinyatakan kepadanya bahwa dia akan dibangkitkan? Ya. Iya. Dikasih tahu ya. Bukan dia akan dibangkitkan, tapi dinyatakan bahwa dia sudah ada di surga waktu Tuhan Yesus kembali ke surga, artinya dibangkitkan. Nggak dibilang mau dibangkitkan, lebih baik daripada dibangkitkan, dia akan berada di surga sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Artinya, dia akan dibangkitkan. Nah, ini orang-orang yang waktu Yesus naik ke surga, kan banyak juga ikut dengan dia, kan? Iya. Kita nggak tahu siapa ya, tidak ada rekor. Nggak. Oh, ya. Oke, ini... Oke, tapi kita harus kembali ke cerita ini, nah, okay? Karena kalau kita ke situ keluar jalur, walaupun itu menariknya bukan main, tapi itu pelajaran lain, betul? Tapi nggak ada salahnya kita singgung, tapi kita harus kembali ke sini, oke? Okay? Oke, Stanley, tolong jawab pertanyaan Lenny. Iya, jadi yang di atas 9-11, kalau ke ancient Israel, Lenny mau tanya, itu waktunya ya? Waktunya itu ya first day, first month. Di atas dari ancient Israel. Tunggu. Bukan itu pertanyaannya. Sam, bukan itu apa? Pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Begini. Kalau kita 9-11, April 19, kita taruh Adil 7 di sini. Kenapa tanggalnya ini dan tanggalnya ini kita nggak taruh di atas juga? Itu pertanyaannya. Iya. Tanggalnya ancient Israel sama Egypt gak ditaruh di atas. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa? Kenapa cuma taruh tanggalnya 27 AD? Karena yang tidak diketahui cuma 27 AD, sementara ancient Israel dan Egypt itu ada di atas. Sudah dijelaskan di atas. Apakah Lenny puas dengan jawabannya? Belum, Randy. Seperti juga Daniel ya. Nah, juga dikasih tahu. Iya. Dapatnya. Sorry, Lenny. Apakah Lenny puas dengan jawabannya? Belum. Oh, belum, betul. Karena Stanley belum menjawab pertanyaannya. Betul. Oke. Okay. Coba Dolphy. Siapa? Vero di situ. Oke, Vero tolong jawab. Kenapa tahunnya nggak dikasih di 9-11 ya, enggak? No, bukan itu pertanyaannya. Lain daripada yang dari... Pertanyaannya, kenapa tahunnya ini dan ini nggak ditaruh di atas, cuma tahunnya ini? Itu pertanyaannya.
Siapa yang? Ya, Vera. Karena Jesus teladan kita yang Bang. Ikut pola Jesus. Well, Tuhan Yesus melarang kita, tapi itu enggak menjawab pertanyaan. Walaupun betul, tapi itu enggak menjawab pertanyaan. Enggak. Gimana, Vero? Yang saya perhatikan bagaimana Tuhan punya diri terhadap dosa. Nah, Musa ini juga orang besar, dan dia sudah melewati wilderness, lalu dia pimpin umat Israel. Padahal karena mereka kekurangan air, mungkin dia sudah jengkel, dia harus bicara, tapi dia pukul. Nah, kalau buat kita secara manusia, itu kecil saja kok begitu, tidak bisa masuk kerajaan surga, cuma dosa kecil. Di hadapan Tuhan, no. Biar you pemimpin orang besar atau kecil, dosa itu memang tidak diterima. Betul. Hebat sekali. Betul. Itu harus. Yep. Apalagi dia pemimpin. Dia diampuni. Apalagi tapi, dia pemimpin, betul? He has to die. Karena pemimpin harus memberikan contoh. Jadi kalau pemimpinnya dibiarin hidup, artinya pengikutnya mengambil contoh yang salah bahwa nggak apa-apa berdosa. Buktinya Musa pemimpin berdosa, oke-oke aja. Apalagi pemimpin kalau berdosa. Ya. Itu dia. Oke. Kita harus kembali ke sini, Mam. Kita harus kembali ke sini. Dan kita lagi tunggu jawabannya. Pelajaran bagus. Okay. Dia banyak maknanya banyak buat kita. Apalagi pemimpin-pemimpin sekarang. Mesti anggap enteng. Tidak diajarkan ini, keterlaluan. Betul. Padahal ini semua untuk kebaikan kita, untuk the change of character. Change, it should be pure. Betul. Must be pure. Betul. Hebat. Yeah. No matter what you are, meskipun you anak Tuhan, dosa tetap dosa. For one single dosa, tidak bisa naik surga. Yep. Karena saya lihat orang-orang itu kalau berbicara seperti merasa remeh. Cuma begitu kok. No way. Buat Tuhan itu tidak boleh main-main. Mm-hmm. No. Sin is sin. Yeah. You have to bear the consequence. Okay. Betul. Okay. Nah, kita mau lanjut. Mau lanjut, oke? Okay. Oke, okay. Bagaimana kalian sudah dapat renungan sedikit dari kita punya Mam? Betul itu, Kak. Iya, Kak. Mantap. Oke. Okay. Ya, makasih. Puji Tuhan. Dalam usia tua tapi masih tajam kerohaniannya. Mantap sekali. Oke. Okay. Tadi di mana kita? Masih pertanyaan. Iya, tapi siapa yang sedang mau menjawab? Vero. Vero. Gimana? Belum dapat. Oke, Vero minta tanya siapa? Bobby. Go ahead, Bobby. Uncle mau make sure lagi kenapa kita pakai 27 kan Uncle di line 911. Dan bukan tanggal ini dan tanggal ini. Ya. Bukan itu. Karena fokus kita mau ke PBM ya Uncle.
Jadi well, sekarang saya tanya, dari mana saya tahu ke BBM harus ke sini bukan ke situ, itu Bobby, betul kan? Iya kan. Jadi untuk Bobby yang sudah tahu kita mau kemana bisa jawab itu, tapi kalau Bobby nggak tahu bisa nggak jawab itu? Nggak bisa enggak. Nah, artinya Bobby harus jawab seakan-akan Bobby nggak tahu, oke? Okay? Oke. Oke, okay. Nah, karena sudah 9.30, lebih baik saya jawab saja, oke? Okay? Kalau enggak, kita kemarin banyak waktu kita. Hari ini enggak seperti kemarin. Oke, okay. Jawabannya begini, Lenny. Okay. Saya mau kejar ini. Ini yang saya mau kejar ini. Lenny, yang saya mau kejar ini. Oke, okay, Lenny. Saya sudah tahu ini yang saya mau kejar. Okay. Saya mau cari tanggal ini. Karena saya tahu saya butuhkan ini nanti. Tapi ini, contohnya ini dan ini. Ini saksi untuk ini saksi untuk ini. Tapi yang saya kejar ini. Jadi yang saya butuhkan ini, bukan ini dan ini. Mereka berdua cuma saksi bahwa ini benar. Gimana, Lenny? Oh, oke. Jadi nggak bisa saya taruh semuanya karena ini hanya membuktikan ini benar. Ini hanya membuktikan ini benar karena yang saya kejar ini, betul? Oh, okay. Nah, kalau kita bicara tentang pelajaran lain, mungkin saya perlu tahunnya. Kalau bicara tentang ini perlu tahunnya mungkin, tapi saya nggak mau tahu tahunnya karena yang saya kejar tahun ini. Ini hanya saksi. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Enggak ada ya? Mau ngerti ya? Tadi ya, bagus pertanyaannya. Bagus, saya suka pertanyaan itu. Ah, oke, okay, silakan. Ya, silakan Master. Ini Kak, jadi kita lihat fokus di apa? Di Christ 27 AD ini. Jadi kita melihat ini latar belakangnya, kalau untuk sekarang ini kita sekarang kan di sini sudah kita dapat pelajari bahwa kita harus menistir untuk diri sendiri dulu gitu ya, kayak kita melihat example daripada Yesus, baru setelah 40 tahun itu baru ke ministry, public ministry gitu. Jadi kita sekarang nih hidup di era 40 tahun gitu ya Kak ya. Betul. So, walaupun gitu. Simbol, betul? Bukan literal nolong. Iya, simbol sebagai simbol gitu. Betul. Itu artinya. Artinya apakah sudah bisa ke jantal sekarang? Sudah bisa? Belum, Kak. Karena jantal Jericho. Iya. Public ministry. Belum bisa. Karena kita sendiri sudah mau dimuntahkan, lalu kita mau kabarkan ke jantal, betul? Iya, betul. Itu kuncinya. Harus takutkan apa dulu? Diri dulu. 40 tahun itu. Boleh ditaklukkan. Betul? Iya. Dan lauknya apa? Tahu sandelo. Sandelo. Dan apakah sandelo fraktalnya di sini? Untuk priest? Iya, fraktalnya. Iya. Oke, okay. Iya. Dengar dia. Iya, Esther Kak. Sudah tamat matanya, sudah mantap ya? Iya, jadi dengan kita ini apa namanya, untuk orang, mereka nggak menginjil. Kita bisa juga kasih reform lainnya Yesus di sini. Bagaimana latar belakangnya dia itu. Gitu ya Kak ya. Betul sekali. Saya rasa Esther gearet. Bagus sekali. Dari iya. Dari gaya bicara, gearet ini konsepnya. Bagus sekali. That's good. I like to hear that. Oke. Okay? Oke. Okay, okay, mantap. Mantap sekali untuk mendengar orang get it. I love that. Oke. Okay. Okay. Sekarang, karena papannya terbatas, saya mau... Oke. Okay. Saya mau hapus kedua saksi, tapi tinggalin Donis punya, oke? Okay? Karena yang saya kejar siapa? Ini. Jadi yang lain sudah bisa hapus?
Sudah, oke. Okay. Jadi sudah bisa hapus? Bagaimana? Sudah? Satu, dua, oke. Okay. Kasih waktu. Karena yang paling hapus bilang jangan dulu. Nah, tapi sudah dikasih. Jadi sudah dihapus. Oke. Okay. Oke, okay. Sekarang tadi itu hanya untuk mendapatkan tahunnya, betul? Sekarang kita mundur. Jacqueline, Tuhan Yesus lahir tahun berapa? Tani Christ pun. Tuhan Yesus lahir tahun berapa untuk Jacqueline? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak perlu harus kasih tahun kok. Iya kak, saya kalau Tuhan Yesus lahir itu sudah lupa saya. Okay, saya hafal sekali kalau dia dibaptiskan terus disalibkan dan bangkit begitu. Oke, okay. No problem. Enggak ada masalah. Okay, saya mau tanya kalau gitu kepada Sister Shirley di Sorong. Tahun berapa Tuhan Yesus lahir? Tahun 1900. Bagaimana Pak Randy? Tahun berapa Tuhan Yesus lahir? Ini dia dibaptis, dia lahirnya tahun berapa? Baptis 27, lahir tahun berapa? Baptis 27, lahir apa pelajaran Zakaria itu kan masih 3 bulan pada saat Yohanes lahir. Pelajaran dengan, Zakaria. Iya. Pelajaran itu enggak akan. Coba Pak Randy terangkan lagi, biasa mau dengar. Oke. Okay. Kalau gitu saya akan minta Acil. Acil tahun berapa tahun ini? Empat BC. Habis 4, tahun depannya tahun berapa, Cil? Tahun depannya tahun berapa? Tiga. Mundur ya. Tiga BC. Ya. Tahun depannya tahun berapa? Dua. Tahun depannya tahun berapa? Satu. Tahun depannya tahun berapa? Satu adik. Ini 27, oke? Okay? 27. Wah, 27-nya dari sini. Dari sini ke sini berapa? 1, 2, 3. Betul? Betul. Artinya Tuhan Yesus dibaptis umur berapa? 30. Oke, okay. Nggak bisa lihat itu. Jadi Acil bilang 4 BC benar, karena Tuhan Yesus dibaptis umur berapa? Umur 30.
Artinya, apakah Bobby, saya bisa taruh di sini 30, Bobby? Iya, Uncle. Jangan lihat ke atas, okay? Lihat ke sini aja dulu, oke? Okay? Oke? Okay? Jangan lihat ke atas. Oke? Oke, okay, sekarang. Mari kita ke Matius 16. Ayat berapa deh? Ayat 17. Gimana kalau mulai 16 dulu pertanyaan Tuhan Yesus? Oke, okay. Okay, Jacqueline bisa baca. Oke, okay, Jacqueline. Matius 16 ayat 16, 17. Lalu kita bahas. Lalu kita baca 18. Oke? Okay? Matius 16, Kak? Ya. Matius 16 ayat 17 ya. Ya, 16 dulu. Kak Randy, 16 ayat 17. 16 ayat 16 dan 17. Oh, oke. Okay. Matius ya, 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Oke, okay. Tolong, apakah ayat 16 dia bilang siapa Tuhan Yesus? Dia bilang Tuhan Yesus adalah Mesias, Kak. Betul. Karena di ayat 15 ditanya kan, siapa saya berdasarkan kamu punya pengetahuan? Jadi kamu bilang saya siapa? Dia bilang siapa? Engkau adalah Mesias. Anak Allah, betul? Jacqueline? 16-16, betul? Iya, Mesias, Kak. Oke. Okay. Sekarang mari kita ke Daniel 9 ayat 25. Daniel 9 ayat 25. Matius Daniel 9 ayat 25. Oke. Okay. Jangan lupa, ini warna ini sama dengan warna 30, artinya kita sedang menjelaskan 30 dengan ayat-ayat ini, sama warna, oke? Okay? Oke, okay. Go ahead, Jacqueline, baca lagi. Oh, saya. Oke, okay. Daniel 9 ya. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 60 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang, dan paritnya tetapi di tengah-tengah kesulitan. Wow, terus terang kalau saya dengar bahasa Indonesia-nya saya nggak ngerti. Bukan salah bahasa Indonesia, saya nggak biasa aja dengar bahasa Indonesia-nya. Bisa nggak baca bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Baca bahasa saya? Iya, boleh. Oke. Okay. No. Therefore, and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built
again and the wall, even in troublesome times. Oke, dibilang dari perintah membangun sampai Mesia 7 + 6 = 2. Betul? Betul? Dari perintah membangun sampai Mesia jumlahnya 7 + 6 = 2. 7 + 6 = 2 berapa? 6, 9 minggu. Atau 49 minggu berapa tahun? 483 tahun. Betul? Betul itu? Betul? 69 ya, minggu? Betul. Atau 483 tahun? Ada 7 saja, betul? Baik, sekarang saya tanya begini. Saya mau tanya begini. Tahun berapa mulai perintahnya? 4, 5, 7, 10, day, 7 month. Betul, Bobby? Betul, Uncle. Oke. Okay. Dari 457 tambah 483 tahun berapa? Dari BC ke AD ini. Coba kalian hitung. Dari 457 sampai 483. Berapa? 27, Kak. Apakah ini 27-nya, Alin? Ini dia? Iya. Artinya taruhnya di sini? Iya, iya. Artinya di sini apa? Di sini apa? Mesia, betul? Oh. Betul? Betul. Artinya ini 69 minggu atau 483 tahun, betul? Betul. Ini loh, ini loh. Oke, setelah itu, apakah Tuhan Yesus mulai public ministry-nya? Di sini? Atau 40 dulu? Ini 40-nya kan? Oke, 40 harinya. Lalu, tapi kita sudah ambil itu sekarang. Ini berapa minggu ini? Berapa minggu? Sisa berapa minggu lagi untuk undangan Israel? Untuk Israel sisa berapa minggu? Satu minggu atau 7 tahun? Tahun. 7 tahun. Nah, Tuhan Yesus matinya di satu minggu itu di tengah-tengahnya, betul? Ya, iya betul. Artinya ini apa? Ini setengah minggu atau 3,5 tahun. Ini setengah minggu atau 3,5 tahun, betul? Betul, betul? Karena Tuhan Yesusnya matinya di tengah-tengah minggu, betul? In the midst of the week. Yeah. Betul kan? Lalu waktu kita ke Jacqueline baca. Jacqueline baca di 16:16, Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, Kak. Dan apakah Mesias artinya Kristus? Iya. Iya. Dan apakah Mesias Kristus artinya
diurapi. Dan apakah dia diurapi oleh Roh Kudus yang turun? Ya, Roh Kudus. Betul? Betul, Jacqueline? Iya, betul. Ya, itu saya tanya. Apakah Petrus tahu peristiwa itu dan siapa Tuhan Yesus itu waktu dia dibaptis? Makanya dia bilang, engkaulah Kristus. Karena, Jacqueline, apakah Tuhan Yesus waktu di sini, dia Kristus? Jacqueline? What? Belum, Kak. Kristus. Belum. Karena Kristus itu artinya diurapi. Dia belum diurapi. Dia belum dibaptis. Artinya apakah Petrus kenal Tuhan Yesus waktu dibaptis, sejak dibaptis? Di sini. Betul? Apakah Petrus kenal Tuhan Yesus? Karena dia bilang, engkau adalah Mesia. Dan kalau bilang Mesia, kamu harus kenal dia waktu di? Baptis. Baptis. Jadi sekarang misalnya, apakah Tuhan Yesus mulai dikenal sebagai juru selamat di sini? Iya. Iya. Apakah Tuhan Yesus berdasarkan garis ini dikenal sebagai juru selamat di sini? Tidak, Angkel. Tidak. Berdasarkan garis ini, tidak. Karena dia belum di apa? Urapi, Angkel. Belum diurapi. Nah, apakah Maria ibunya sudah mulai mengenal Tuhan Yesus dan mulai ada idea bahwa dia juru selamat di sini? Iya. Karena Maria dibilang oleh Gabriel siapa Tuhan Yesus, betul Bobby? Iya, Angkel. Tapi secara garis nubuatan, kapan Tuhan Yesus sebagai Mesia, sebagai Kristus, mulai dikenal? Kapan? 27, Adel. Oh. Artinya, berdasarkan garis nubuatan, apakah Tuhan Yesus di sini belum dikenal? Belum dikenal. Misinya, Bobby? Iya, ya, karena belum diurapi. Kalau saya tanya Petrus tentang Tuhan Yesus di sini, kira-kira Petrus tahu nggak jawabannya? Nggak tahu. Dia taunya mulai kapan? Di sini. Betul? Iya, Angkel. Iya. Oke. Saya mau tanya, Sister Shirley Sorong, kalau Tuhan Yesus belum dikenal, artinya Tuhan Yesus apa kira-kira? Pilih kata apa saja, apa tahu dapat match-nya. Apa tahu banyak pilihannya. Tapi kira-kira, kalau Tuhan Yesus belum dikenal, artinya dia di sini apa? Sebagai utusan dari Bapak. No, kalau, no, no. Ini berdasarkan kalau dia belum dikenal, kira-kira Tuhan Yesus di sini apa? Oke, okay. Ya, Sister Shirley, saya mau bantu sedikit, oke? Okay? Ya, boleh. Ini dia punya, lalu ini airnya. Lalu ini dia punya keranjangnya Musa, oke? Okay? Yes, 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 really. Dan ini anaknya Firaun. Oke?
apakah sebelum dia lihat bayinya di situ, dia kenal bayinya? Apakah sementara bayinya di dalam situ dan ditutup, anaknya Firam bisa kenal bayinya enggak? Musa, Sister Shirley. Ya, tidak. Karena dia lihat, ini rupanya ada usaha untuk menyelamatkan baby. Tidak bisa kenal, ya. Karena belum dilihat. Tapi dia belum kenal siapa bayi itu, nah. Karena bayinya sedang diapakan ibunya. Karena bayinya sedang diapakan ibunya, disembunyikan. Bukankah dia disembunyikan di situ? Dan kalau orang sembunyi bisa dikenal nggak? Tidak bisa dikenal. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Sister Shirley. Apakah Tuhan Yesus sudah dikenal prophetically di sini? Kenal, karena belum diurapi. Artinya jawabannya belum dikenal. Iya. Iya. Ya. Kalau dia belum dikenal, apakah konsep dia masih disembunyikan boleh taruh sini juga? Oh iya benar, masih disembunyikan. Iya. Kak Randy, boleh bertanya? Ya, go ahead, Robin. Kak, kita kepikiran yang Yesus, sebenarnya artinya BC itu apa sebenarnya? Before Christ atau ada pengertian lain, Kak? Maksudnya di mana? Di mana ini? Di BC, 4 BC. 4 BC. Kan ada, oh, kan 4 BC. Iya, iya. Artinya kalau before Christ. Pemahaman saya before Christ ya, BC itu. Terus terang saya kurang kuasai sekali itu. Karena okay. AD itu sebenarnya bukan orang bilang after death, enggak. AD itu, kalau ada yang tahu, ante de something. Ya apa? Oh, ante domini ya. Anno domini. Enggak, BC. Jadi kuncinya begini, BC ialah ini satu BC, ini satu AD. Itu aja yang saya bisa jelaskan. Dan itu Oke, okay, karena ya, karena ada banyak perhitungan yang bilang kalau dia BC sementara before Christ. Nah, yang 4 tahun itu dari Yesus lahir before Christ itu tidak dihitung. Jadi kan sampai tahun 1, Kak. Jadi 4 BC sampai 3, 2 sampai 1. Lalu ada yang bilang yeah. Before Christ sementara Yesus before Christ-nya sampai 1 BC. Saya nggak ngerti apa maksudnya before Christ-nya. Nggak ada perhitungan-perhitungan buatan Kak yang bilang kan BC yang sepemahaman saya adalah before Christ. Nah kan masih ada Yesus lahir 4 BC. Nah hitungan 4 BC ini masih ada 3 tahun ke depan lagi sampai 1 BC. Aha, halo, lalu nggak dihitung nah, itu? Nggak dihitung. Itu maksudnya Kak, langsung kan ke satu AD. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya 4 BC ke 1 BC dengan Calvin lahir lalu 3 tahun kemudiannya, apa bedanya? Apa bedanya? Jawabannya, selain 1 AD yang Calvin AD, nggak ada bedanya. Yang membingungkan di peralihan itu, di AD itu. Ya. Boleh kasih tanggapan? Ini aja. Oke. Okay. Ini aja. Dari BC tahun berikutnya AD, itu aja. Ah, oke. Okay. Enggak ada yang tricky dari itu. It's as simple as the next one namanya ini. Sama dengan ini. Bilanglah ini tahun mangga, tahun mangga, tahun durian, tahun kedondong, tahun pisang. Enggak ada bedanya. Ini kasih aja BC AD, enggak ada bedanya. Oke? Okay?
Oh, oke, okay, oke, okay, Kak. Ya. Yeah. Okay. Kak boleh tanggapi dikit? Ya, silakan. Iya. Yeah. Kalau kita seperti Kak Randy enggak punya meaning apa-apa, karena orang yang tahu itu, kalau dia bilang busy, sementara Yesus harus disebut busy di tahun 27. Christ kan? Christ, sementara di sebelumnya itu belum bisa di... Betul. Orang yang bilang itu orang enggak tahu tentang Yesus. Ya. Karena ini before Christ, ini semua before Christ. Iya, tadi saya pertanyaannya mau ke situ juga, Kak. Ke soal 27 itu. Stanley sudah jelaskan. Thank you, bro. Betul. Oke. Mantap, oke? Okay? Mantap, Stanley. Oke. Okay. Jadi, itu sudah mantap. Sekarang, kembali ke Sister Shirley. Apakah Tuhan Yesus sembunyi dan bahasa Inggrisnya obscurity? Obscurity itu bukan sembunyi. Obscurity itu nggak dikenal. Walaupun nggak sembunyi. Jadi Tuhan Yesus di sini nggak sembunyi. Dia nggak dikenal apa misinya. Karena memang dia belum saatnya untuk dikenal. Oke? Okay? Itu obscurity. Oke? Okay? Jadi apakah sama dengan sembunyi? Apakah konsepnya sama dengan sembunyi? Iya. Konsepnya sama dengan sembunyi. Sama. Betul. Konsepnya sama dengan sembunyi. Dari sini ke sini. Dan berapa lama sembunyinya, Sister Shirley? Berapa lama? Tuhan Yesus dari sini. Tuhan Yesus berapa lama sembunyinya? 30. Iya. Oke, 30. Oke, kita hapus yang di bawah. Oke. Apakah saya sudah bisa hapus yang di bawah? Oke, artinya sudah. Okay. Sekarang bicara tentang sembunyi. Okay, bicara tentang sembunyi. Kita lihat ini layer demi layer. Here a little, there a little, line upon line. Ini sedang dipakai. Mari kita lihat. Bicara tentang sembunyi. Betul? Bicara tentang sembunyi, Sister Shirley lagi. Di Lukas 1 ada siapa yang sembunyi? Zakaria. Zakaria. Apakah Zakaria sembunyi atau istrinya? Istrinya. No, apakah itu pertanyaan? Di Lukas 1, siapa yang sembunyi? Zakaria atau istrinya? Kalau Zakaria yang sembunyi, artinya istrinya bisu, betul? Atau sebaliknya? Sebaliknya. Oke, okay, siapa yang sembunyi, Dan? Elizabeth. Elizabeth. Oke, okay. Elizabeth. Alin? Dia sembunyinya berapa bulan? 5 bulan. Oke. Okay. Dan 5 bulan itu, apa yang terjadi di ujung 5 bulan? Maria mengandung Yesus. Betul. Apalagi? Kalau ini 5 bulan, apalagi di ujung 5 bulan? Maria mengandung Tonis, apalagi? 1 bulannya, Maria mengandung. Apalagi yang terjadi di situ?
apa yang terjadi di situ? Ini keluar angka. Nah, apa yang terjadi? Prophesy, Kak. Ada. Siapa prophesy? Siapa bernubuat? Elizabeth. Maria. Maria dan Elizabeth. Oh, dua-dua. Artinya apakah ada doubling? Iya. Ada doubling. Artinya doubling apa? Midnight, midnight cry, atau Sunday lock? Midnight cry. Kalau bulan ke-6, midnight cry, betul? Dan sembunyinya 5 bulan, artinya waktu 5 bulan berakhir, dia munculnya, mulai menampakkan dirinya, kapan sebelum midnight cry? Midnight. Apakah kalian semua bisa lihat ini? Yo. Bisa lihat kan? Setuju? Setuju? Setuju semua? Oke, okay, Wanda? Oke? Okay. Setuju. Dia keluar dari persembunyiannya midnight. Okay. Lalu, berikutnya waymark adalah midnight cry karena double prophesy. Midnight. Dan apakah di sini Gabriel turun memberikan pekabaran bagi Zakaria di sini. Artinya ini apa? 9, 11. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini 9, 11, ini apa? Ini apa? 9, 11. Artinya, apakah ada hiding di sini? Ada hiding? Dari 9-11 sampai kapan, Sam? Midnight. Sama dengan Elizabeth, kan? Setuju? Iya, setuju. Sister Shirley bisa lihat, Jacqueline bisa lihat. Setuju? Bagaimana? Kalian bisa lihat? Make sure kita mengerti apakah kalian mengerti atau enggak dulu. Sebelum kita lanjut. Siapa saja? Karena ini bisa sangat membingungkan kalau enggak ngerti. Oke. Okay. Jadi ini kita ke sini. Nah, sekarang saya tanya. Kalau ini 9-11, apakah ini 9-11? Kita sudah buktikan dua saksi tadi. Apakah ini 9-11? Yeah. Setuju, Lenny? Iya. Yeah. Apakah ini 9-11 juga? Iya. Yeah. Jadi, berdasarkan itu, sebelum 9-11 ada apa di Tuhan Yesus punya? Bunyi. Berdasarkan Elizabeth, setelah 9-11 ada apa? Sembunyi juga. Artinya ini Elizabeth. Apakah saya bisa taruh begini juga? Di sini ada sembunyi juga. Kalau saya gabung Tuhan Yesus punya, betul? Dan berapa lama Tuhan Yesus punya? Sembilan, 9-11, ada sembunyi. Sorry, ini bukan 9-11, ini lahir, betul? Dari lahir ke baptis sembunyi, dari 9-11 ke midnight, Elizabeth sembunyi. Bagaimana? Apakah kalian mengerti ini dua?
Bagaimana? Apakah mengerti sejauh ini? Apakah ada yang belum mengerti sebelum kita lanjut? Apakah itu artinya semua sudah mengerti? Masih kunya-kunya, Kak. Baru ini. Kunya dulu, kunya. Kunya bye-bye. Kunya bye-bye. Masak air. Bagaimana, Stan? Apakah manis kunyahannya? Iya, ada dua wilderness kayaknya. Ada dua hiding maksudnya. Sebelum dia dibaptis dan dia ke wilderness juga hiding. Iya. Elizabeth sembunyi. Tuhan Yesus nggak hiding lagi di sini. Elizabeth yang sembunyi. Di sini Tuhan Yesus yang sembunyi. Tuhan Yesus sudah mengungkapkan diri di sini. Dia sembunyi di sini. Elizabeth yang sembunyi di sini. Baru diungkapkan dirinya. Okay. Jadi kalau kita gabung Lukas 1 Elizabeth dengan Tuhan Yesus, ada berapa sembunyi? Dua. Oke, okay, betul? Oke, okay, bagaimana? Ada pertanyaan? Silahkan, sekarang tanyanya, sekarang. Belum kita lanjut. Randy. Tanyakan. Ya. Bertanya. Ya, silahkan. Kak Randy, itu yang Tuhan Yesus sembunyi selama 30 tahun kan, Kak Randy? Terus, ya. Terus, aplikasinya kepada kita sekarang ini, yang zaman sekarang ini, gimana itu, Kak Randy? Belum. Saya belum mau kasih aplikasi. Saya hanya mau tanya, apakah kalian mengerti kok bisa jadinya begini? Itu saya dulu. Oke? Okay? Iya, Kak. Apa kalian bisa lihat ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari mana? Itu yang saya mau tanya. Apakah kalian mengerti? Itu saja. Mau tanya, Kak. Yang pertama kan kalau di cerita Lukas 1 yang sembunyi lebih dulu Elizabeth. Sementara di lain itu. Biarpun dia sembunyi dulu, dia sembunyinya setelah 9/11. Biarpun Tuhan Yesus setelah John the Baptist, dia 9/11 selesai sembunyinya. Betul? Betul, San? Iya. Yang saya mau kalian ini saja yang saya mau tanya. Kita nggak perlu lihat isinya dan aplikasinya. Apakah kalian bisa lihat ini datangnya dari mana dan ini datangnya dari mana? Itu saja yang saya tanya. Nanti isinya kita bahas. Yang penting bisa nggak tahu ini dari mana dan ini dari mana? Itu saja. Bagaimana? Iya, Kak. Jelas itu. Sudah ya, sudah ngerti ya? Oke, okay, saya bisa hapus di bawah? Karena ini yang membuat kita ke sini. Sudah bisa hapus atau biarin dulu? Jangan lupa pelajaran kita di sebelah sini loh. Di sebelah sana. Oke. Okay. Jadi dua hiding ini Tuhan Yesus dengan Elizabeth itu menunjukkan adanya kuasa dari surga turun ya. Kalau Elizabeth kan Sakaria, Gabriel turun kasih tahu Elizabeth, terus Tuhan Yesus waktu dia dibaptis. Jadi sama-sama betul.
satu, tapi jadinya doubling gitu. Tapi satu akhir sembunyi, satu permulaan sembunyi, itu bedanya. Ya, okay? Ya. Thank you. Ya. Jadi peristiwa ini akhirnya tonis bunyi, permulaan Elizabeth sembunyi. Oke? Okay? Jadi kalian sudah bisa sini kan? Dari sini kan? Belum ada apa? Aplikasi, belum ada penjelasan. Yang penting kalian tahu ini dari mana, ini dari mana. Dengar kan? Oke. Okay. Sekarang, mari kita lihat. Apakah di dalam waymark bisa ada sembunyi sebelum main lerner? Bisa nggak? Di dalam waymark. Gimana, Kak? Tidak bisa ya? Oke, okay, sekarang saya tanya. Apakah di waymark ada sembunyi setelah main lerner? Ada nggak? Bisa nggak saya terima itu? Iya. Saya terima. Bisa. Setelah 9-11, apa yang disembunyikan, Sen? Orang-orang Israel atau Christ. Setelah 9-11, yang disembunyikan, The priest. Priest? Bukan, ini mau jadi 144, Sen? Calon 144. Artinya apakah Stanley dan Orville sama-sama disembunyikan sejak 9-11, waymarknya? Iya. Iya, Kak. Jadi apakah ini jangan diganggu-gugat sembunyi, betul? Iya, itu jelas. Permanen itu. Kan, kita nggak disembunyikan lagi, bahayanya bukan main. Betul? Setuju? Oke, sekarang saya tanya. Apakah di sini kita disembunyikan? Karena sekarang ke kita sekarang. Apakah di sini kita disembunyikan? Apakah disembunyikan kata lain dari time of ignorance? Bukan. Bukan. Apakah saya bisa disembunyikan di sini atau disembunyikan terus? Nggak bisa. Nggak bisa, itu mustahilnya bukan main. Karena kita mulai disembunyikan masing. Apakah 9-11 dia tahan 4 mata angin supaya kita bisa dimeteraikan? Dan tahan 4 mata angin sama dengan disembunyikan? Iya. Apakah ada yang terjadi di sini supaya kita disembunyikan? Sama sekali tidak. Betul? Oh, iya. Betul. Tapi apakah ini Tuhan Yesus punya sembunyi? Itu kenyataan. Betul? Kenyataan. Jadi apakah saya bisa main hapus saja ini? Enggak bisa juga, Kak. Karena itu saya bisa, Kak. Bisa. Tapi apakah sembunyi sama dengan sembunyi? Apakah sembunyi sama dengan sembunyi? Nah, ini yang bingung, Kak. Sama, no? Oh, iya, betul, Dolphin. Dolphin jangan bingung. Apakah sembunyi sama dengan sembunyi? Nggak perlu bingung itu. Kira-kira bagaimana? Sembunyi ya sembunyi, sama. Sembunyi sama sembunyi, betul, Dolphin? Iya, betul, Kak. Oke, okay. Artinya ini sembunyi sama dengan sembunyi. Oke, okay. sembunyinya ini saya gabung ke sini karena ini sama dengan ini. Boleh enggak? Oke. Okay. Kalau begitu baru masuk okay. Akal. Jadi serius. Oke. Okay. Yesus punya kata sekarang bukan pakai kata Tuhan Yesus lagi karena saya hanya mau cari kata sembunyinya, oke? Okay? Artinya sembunyinya sini saya taruh di sini sembunyi. Karena ini sembunyi sama dengan sembunyi. Jadi saya taruh sembunyinya sini. Dengan hapus begini. Tuh. Artinya, kalau saya sembunyinya saya taruh di sini, apa juga yang harus pindah? 30-nya pindah, Kak. 30-nya pindah juga.
Ini bukan Tuhan Yesus dan Elizabeth lagi. Ini hanya lihat sembunyi dan 30 sekarang. Oke? Okay? Tujuh? Dan itulah tujuan kita selama ini. Jadi ke Tuhan Yesus kedua adil dan tujuh hanya untuk taruh 30. Dari tadi, kita di sini hanya untuk taruh 30. Itu tujuannya. Ingat, kita ke Musa, ke Israel, ke Tuhan Yesus, dapat 27. Lalu kita ke Elizabeth, kembali ke Tuhan Yesus. Lalu kita dapat hiding-hiding, dapat 30. Lalu kita hapus ini. Hanya untuk apa, Sven? Hanya untuk taruh angka berapa di sini, Sven? 30. Itu tujuannya dari tadi. Oke. Jadi waktu kita di sini. Gimana, Sven? Jadi boleh nggak kita orang aplikasikan itu 30 untuk pris 30 preparation? Iya, yeah, absolutely. Absolutely. Preparation, absolutely. Karena Tuhan Yesus apa? Preparation juga, betul? Absolutely. Iya. Yeah. Betul. Jadi apakah 30 Tuhan Yesus preparation juga? Iya. Yeah. Dan apakah kita punya 30 preparation juga? Iya. Iya, betul? Sudah ngerti kan? Brother Ricky, mengerti? Iya, mengerti. Saya bisa hapus ini karena udah dapat 30-nya. Bisa hapus kan? Nah, Randy. Ya, go ahead, Jack. Berarti apakah 30 itu sama dengan 40 ya, Kak? 30 bukan sama dengan 40. Di sini ada 30, ada juga 40. Bukan 30 sama dengan 40, oke? Okay? Ini artinya beda. Oke? Okay? Oke, okay, Jacqueline, bagus pertanyaannya. Ya, bagus sekali. Iya. Tapi saya harus 30, Jacqueline tahu ada 40, oke? Okay? Bagus sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, okay, bagaimana? Oke. Okay. Saudara Jafri, silakan. Jadi kata sembunyi ini lebih tepat adalah sama dengan kata kerja begitu. Jadi bukan kalau orang dengar kata sembunyi, cuma sembunyi karena takut. Tapi ada sekelompok umat Tuhan yang sembunyi ini, mereka sama dengan Musa mungkin sedang didisiplin, sedang belajar seperti itu ya. Betul, betul. Tapi kita apa, Pak? Sembunyi. Betul, saya mengerti. Tapi kita pakai bahasa kita. Karena Elizabeth, dia sembunyi. Betul? Betul, Jeffrey? Iya, betul, betul. Jadi kata kerja. Kita, tapi bukan cuma sekedar sembunyi, ini apa-apa, ya kan? Ya. Ada sesuatu yang... Enggak, kita tetap harus pakai kata kita karena kita sedang belajar nubuatan. Kalau kita mau bahas apa yang dia lakukan, baru kita jelaskan. Tapi kalau kita tulis, harus pakai apa? Sembunyi, karena itu yang dilakukan oleh Elizabeth. Oke? Oke. Oke, mantap. Jadi perbincangan hari-hari dengan belajar Alkitab, katanya berbeda. Kan? Oke, mantap, mantap. Ya, Cil, silakan. Bisa nggak terang bilang, di Tuhan masih menyembunyikan Pris karena memang belum siap? Nanti karena belum siap untuk ministry. Ya. Karena belum siap untuk public ministry, dan untuk public ministry harus dimeteraikan dulu. Dan untuk dimeteraikan dulu, nggak boleh diganggu oleh kepausan, oleh sebab itu disembunyikan. Bagaimana? Ya, simpan ya. Ngerti kan? Mantap, mantap, oke? Okay? Oke, okay, apakah sudah mengerti 30-nya di sini? Dari mana dapatnya? Sudah ya? Sudah kan? Sudah, Kak. Oke. Okay. Jadi kita ke papan ini hanya untuk kejar ini, artinya boleh ke belakang ke sebelah sana lagi karena papan sebelah sini hanya untuk kejar ini, oke? Okay? Kita balik lagi, oke? Okay? Siap ya? Tuhan Yesus mulai, ya? Oh, Yesus sembunyi. Ya, apa sembunyi itu
menandakan bahwa kita persiapkan diri kita untuk karakter Yesus nampak. Betul. Dan waktu kita sudah siap, kita diungkapkan karena yang diungkapkan karakter Yesus. Betul sekali. Baik. Mantap. Kalau kita okay. mau di Randy. Jadi kalau kita bisa mau di Go ahead, Randy. Bisa 30 itu sebagai lambang arti disembunyikan. Jadi kalau kita lihat nomor Sini begitu. Betul sekali. Sebelum 30 ialah mempersiapkan public ministry sama. Tapi ini bicara sembunyinya, yang satu untuk public ministry-nya walaupun kegiatannya sama, oke? Karena ini cerita yang lain, 40 cerita yang lain, tapi yang sedang dilakukan sama. Oke? Jadi 30 angka 30 ini kalau kita belajar sama dengan 70 tahun orang Israel dengan 1260 tahun. Kira-kira seperti begitu kan? Iya, 30, 70, 1260, tapi masing-masing melambangkan sesuatu. 30 melambangkan sesuatu yaitu persiapan atau disembunyikan. Betul? Tapi yang ke-30 ini bukan 30 dalam bentuk tahun ya, 30 tahun tidak ya. Ini simbol. Karena time no longer ya, Pak. Ini semua simbol. Kalau kita ada angka-angka semua simbol kecuali 9/11 bukan simbol, oke. Ngerti ya? Oke. Ini sembunyi. Kalau kita lihat 5 bulan, oh sembunyi juga. 150, sembunyi juga. 40, wilderness. Jadi itu semua simbol kegiatan aslinya, oke? Jadi apakah Tuhan ungkapkan dirinya dalam angka-angka di sini? Absolutely. Oke, ada pertanyaan sebelum saya putar ke belakang? Pertanyaan atau sudah mantap? Kalau 1, 2, 3 di bawah hiding ini apa? Ini kita punya ujian sebelum ini development, ini manifestation. Dok, Brother Alex? Ya, terima kasih. Oke, mantap ya. Oke. Sudah siap ya? Oke, jadi dari 9/11 sampai midnight berapa lama? Jangan lupa itu. Oke, 30 dari mana sampai mana? 9/11 sampai midnight. Mantap. Mantap. Oke, 9/11 di sini mana? First day, first month. April 19. Sampai mana 30-nya? Juli 21. Setuju semua? Setuju, ya. Ini 30-nya, betul? Setuju ya? Sekarang saya mau tanya kepada Alin. Alin? Siap jawab, Alin? Iya, Kak. Apakah ulangan 18-18 sama ya, dengan Kak. Tahun 18-18? Apakah ulangan 18-18 sama dengan tahun 18-18?
Iya. Dan ulangan 1818 sama dengan tahun 1818, konklusinya tahun berapa? 1818, konklusinya 1843. Dan apakah 1843 itu, kalau nggak dengar di 1818, harus bayar darah? Iya, itu. Jadi, apakah ini 1843? Iya, Kak. Apakah ini 1818, Dan? Iya, benar. Oke, berapa tahun lamanya? 25 tahun. Berat Alex, bisa lihat 25 tahun sini, betul? Apakah betul itu? Atau salah? 25 tahun. Ya, benar. Oke. Artinya 25 tahunnya di mana? Di sini atau di sini? Kiri atau kanan? Kiri. Betul, Brat Alex? Kiri. Kalau ini 25, ini 30, Brat Alex. Berapa ini, Brat Alex? 5. 5. Betul? Setuju ya? Setuju kan? Ini kesimpulannya nih. 25, 30. Apakah kalian mengerti kenapa perlu 30 untuk dapat 5-nya? Betul? Kalau nggak ada 30, saya tahu nggak berapa ini? Bagaimana? Enggak bisa. Mustahil. Kalau saya nggak tahu ini 30, saya nggak tahu berapa lama ini. Betul? Betul, Ustaz? Betul, Kak. Oke, sekarang. Kalau ini April 19, sama dengan 9/11, peristiwa apa terjadi di April 19 dengan gerakan Wulimera? Mereka mengalami apa di sini? Kekecewaan. Kekecewaan dan? Dan? Teri. Teri. Setuju, Bro Alex? Ada Teri di sini? Iya. Iya, Teri Tai. Teri Tai. Dan apakah ini, saya mau taruh lagi, Midnight sini, tuh? Betul? Apakah ini Midnight Cry? Betul, Brother Alex? Ya, benar. Benar. Dan apakah Oktober ada tutup pintu? Brother Alex? Setuju, Brother Alex? Ya, setuju, Mung. Oke, okay, Brother Alex. Sharing time itu, mari kita baca dia punya ayat. Brother Alex tahu di mana pasalnya. Mari kita buka. Esra 7:9. Oke, okay, Esra ada. Matius 25. Yang ada. Matius 25 kan? Matius 25? Berangkat Alex, Matius 25 juga? Matius 25 ya. Oke, mari baca. Mari baca, Berangkat Alex. Di ayat mana ada terinya? Di ayat mana? Ayat 5. Oke, sementara bridegroom teri, betul Berangkat Alex? Iya, iya. Nah, waktu dibilang teri, itu Matius pasal berapa? 25. Ayat 5. Ayat berapa? Ayat 5.
luar biasa ya. Memang. Kasih-kasihnya. Ayat 6. Pas. Pak Rendi benar. Ayat 6. Berikutnya, ayat 6. Midnight. Pas suara orang mempelai datang. Midnight. Songsonglah dia. Just a cry. Dan ayat 10, tutup itu. Oh, luar biasa. Apakah Matius 25 ayat 5 bilang, Stan, bahwa ada pilihan? Oh, berapa saksi ini? Apakah ini bilang ada waymark PBM karena dipisah 25 dan 5 dan Matius 25 5 bilang ada PBM? Bagaimana? Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan berkati. Apakah Paul mau naik lagi malam ini? Pas ya, pas. Ya, pas the Lord. Paul mau naik lagi. Jacqueline bisa lihat? Iya kak, luar biasa. Tuhan. Ini apa? BBM. Dan ini ada di sini karena dipisahkan oleh 25 dan 5. Bukan. Oke. Jadi, hari ini kita sebenarnya hanya mau kejar ini hari ini. Tapi untuk kejar ini, kita harus kesini dulu tadi. Dan waktu dapat 30, kita balik lagi ke sini. Lalu pisahkan ini. Lalu baca Matius. Menunjukkan ada ini. Oke? Okay? 5 lagi kan ya. Foolish dan wise. Betul sekali. Betul. Dan apakah di sini? Apakah di sini dari 10 ke 5? Kan? Iya. Tuh. Foolish. Tapi ini ayat 25. Bukan main. Main. Apakah di sini ada 25? Atau? Betul, Gedi? Ada 25? Kita sudah kasih hari sabat. Ini nggak tahu Bobby ingat kapan kita kasihnya. Tapi ini melambangkan sesuatu yang kita belum kasih kalian. Lebih bagus kita belajar aja 25 artinya apa. Okay? Karena kalau kita bilang, nggak tahu. Oke, okay, silakan, silakan bertanya. Yang di 25 depan itu, dikurangi 5 jadi 20. Nah, yang kakak tulis tadi. Jadi ada 25 20 di situ. 25 kurang 5 20. 25 20. Betul-betul. 25 20. Wow. Lihat 25 20-nya apa? Kalau kita lihat. Itu. Saya mau lihat apakah 25 20-nya di situ. 25 dikurang 1. 24. Saya belum bisa lihat 25-20-nya. Saya bisa lihat bisa 25-20-nya. Tapi apa aplikasi 25-20 di sini? Gitu ya. Jadi karena 25-20 kita di apa? Kita di gather. Kita di gather. Dan kita mulai gather-nya di sini. Dan habis gather-nya di sini. Artinya betul. 25-25-20. Kalau kita mau begitu, di sini kita di gather-nya. Di sini habis kegiatan, di sini mulai kegiatan. Oke, okay. Mantap, Stan. Yes, cepat aja ditanggap. Gitu. Karena Pak Mone, betul sekali. Mantap sekali. Oke, okay. Sudah mengerti malam ini punya pelajaran? Besok, wah besok hari Sabat, jadi besok. Belum ya, aduh, kenapa saya pikir. Cuma. Friday, Kak, Friday. Oke. Okay. Besok
kita akan belajar tentang apa, Bobby? Besok mau belajar tentang apa, Bobby? Dua lima literal. Bobby bilang besok mau belajar 25, Bobby, betul? Iya, kak. Bobby, aduh, Bobby, masa mau belajar 25, Bobby? Besok mau belajar apa, Bobby? Oh, midnight sebelum S over sebelum kayu salib itu. Kayu salib, oke? Kayu salib, betul, Bobby? Betul, Uncle. Mari, betul. Besok kita belajar itu, kan? Karena saya pikir sudah hari Sabat, nampaknya belum, artinya masih ada waktu untuk belajar ini. Dan ini lama, ini bisa 2-3 hari, tergantung dengan kalian kecepatan mengerti, oke? Okay? Dan itu sudah worship kita pagi hari di sini, oke? Okay? Oke, okay. Bagaimana semua mengerti? Bagaimana semua mengerti? Sudah mengerti, Kak, tapi harus diulang lagi sendiri, Kak. Ulang-ulang terus. Ya, amin, Kak. Makan-makan. Mantap sekali, oke? Okay? Mantap, oke. Okay. Sampai kita ketemu besok, kita akan berdoa dulu, oke? Okay? Oke, okay, saya mau minta Jacqueline. Jacqueline, tolong berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kasih sayang dan berkat-Mu yang begitu indah yang kami dapatkan di sepanjang hari kehidupan kami. Berkat-berkat itu Tuhan Engkau berikan kepada kami, terutama berkat-berkat Tuhani yang kami dapatkan setiap saat ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami sudah selesai belajar akan firman Tuhan. Kami sudah mengerti oleh kuasa Tuhan, ya Tuhan. Sebaiknya terima kasih Tuhan karena begitu baiknya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami lagi waktu probation saat ini, sehingga kami bisa mendapat lagi kebenaran yang akan kami pelajari di sepanjang kehidupan kami. Kami harus hidupkan setiap pelajaran yang kami belajar ini, ya Tuhan Yesus. Tapi semua itu kami hanya butuh kuasa dari-Mu saja. Biarlah Tuhan sebelum saatnya Tuhan menutup akan pintu kasihan bagi kami, Tuhan, kami sudah benar-benar meninggalkan akan kedagingan kami. Kami sudah benar-benar nol dosa karena itulah yang Tuhan tuntut bagi kami untuk kami menghadapi masa kesukaran dan bergabung dalam 144.000. Ya Tuhan, di Indonesia kami akan melanjutkan kegiatan kami dan biarlah kegiatan yang kami akan lanjutkan ya kegiatan pekerjaan yaitu pekerjaan keselamatan kami Tuhan. Saat ini kami tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan hal-hal duniawi yang akan menguras waktu kami untuk pekerjaan keselamatan kami. Dan biarlah perlindungan-Mu, Roh Kudus-Mu selalu bersama kami dan malaikat-Mu yang suci. Berdoa juga buat Brother Randy ada di Amerika dan semua yang ada di sana untuk melanjutkan istirahat mereka, biarlah Tuhan menyertai mereka. Biarlah Tuhan selalu berkat-berkat kerohanian Engkau limpahkan kepada Brother Randy dan keluarganya, anak-anaknya, agar supaya terus ditambahkan terang firman-Mu kepadanya dan bisa membaikkan kepada kami dan kami juga tidak akan ketinggalan oleh semua itu. Terima kasih Tuhan Engkau sudah mendengarkan doa kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menjadi penebus dan perantara kami yang hidup. Amin. Amin. Oke. Okay. Terima kasih Jacqueline. Dan seperti kemarin, ada sesuatu yang saya mengungkapkan. Belum kita bilang goodbye. Wow. Okay. Yang saya mengungkapkan sebelum kita. Boleh balik sebentar, Pak. Balik, Pak, balik. Ya. Tolong dibalik, Pak, Pak. Oh, iya. Ada sesuatu. Ada sesuatu ya, yang baliknya, balik. Baliknya, Pak. Enggak, ya. Dibalik. Diputar balik. Nanti, habis saya ungkapkan, lalu saya balik. Oke, okay, oke. Okay. Saya ungkapkan. Tapi saya akan balik. Oke. Okay. Vero? Mana Vero?
Iya, Sangga. Apakah dari sini ke sini yang disebut sembunyi? Betul, Anggol. Dan dia sembunyinya berapa lama? 5 bulan. Dan apakah dari sini ke sini bulan ke-6? Betul, Anggol. Dan apakah sisanya, kita lihat, ini bulan ke-10. Di William Miller, Oktober bulan keberapa? 10. Jadi kita dengan William Miller kita gabung. 5 bulan, bulan ke-6, William Miller bulan ke-10, betul? Ya. Ayat 5 di Matius 25, ayat 25, ayat berapa di Matius 25? 10. Pas. Pas. Wow. Pas, pas. Ayat 5, ayat 6, ayat 10. Another pulmonary moment. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Pak Gun, silakan Pak Gun.